Kalau Tuhan tak kasih kita, Tuhan hantar kita duk patah tu. No? Akal luar wong, tep-tep. Akal luar jin. Hak cari sebelah. Hak main kita, atas mutu, bila-bila. Ha. Ngapa ada kita kot? Tak ada dah. Dia tangan pergi terosak piyuh hak mu. Hei, tak pergi terosak piyuh. Kali dia pergi terosak gini, makna main TikTok. Kalau gini main ke apa? Ha? Fai-fai lah. Main Fai-fai. Kalau duduk gini main Fai-fai, nanti nak berdiri. Eh, main PUBG. Oh, main FIFA. Maula. Maksudnya Allah pilih kita jadi orang hafal kalamnya. Quran, Quran ni kalam Allah. Semelia-melia kalam tak ada dah nak lebih daripada kalam Allah. Itu dia. Tiba-tiba Tuhan pilih kita duduk hafal kalamnya. Tuhan kasih duduk kita. Kasih. Ya. Tu makna kasih. Tu makna rahmah dari Allah. Tuhan pilih kita menjadikan orang yang menghafalkan kalam Allah. Lalu tu lah ni, kita wasa malah lah. Cik boleh nak duduk rumah. Cik boleh nak naik mutu. Nak main geng. Sini boleh pakai tak terosak? Nak ayat ke mana? Nak biar dia masuk sikit. Boleh pakai tak terosak? Tak boleh? Ada yang buka mung. Nak yang masuk sikit. Nak yang masuk sikit tak? Dah ada kalau pakai, jadi tak kita ngapa? Tak lah. Kaca. Nak ngapa lagu? Mana TikTok? Sedap lagi tengok dalam TikTok. Dengar lagu, dengar apa yang dipikir kita masuk buah luar. Orang nak hafal Quran, ia tidak ada gangguan. Tak boleh. Kaca. Fokus kita ni penuh. Eh, kita tak fokus ni. Fokus makna hati kita kena mung kot tu so. Kalau pas teh kot lain, ada benda kaca, benda ganggu, habis. Kaca, kaca. Ayat hak marai nak ingat dah dua pipi, lupa habis dah. Dah kena lupa. Dengar lagu tak apa. Lagu dalam TikTok, dengar orang galak, tengok orang tu buat konten masa nak buat tik eh. Konten banyak lah ni kan. Konten lopak, konten turun dari lubang, konten naik atas bukit. Bagai-bagai konten. Orang main konten lah ni. Kita pun rasa nak katik. Oh, boleh buat kot ni. Konten buat gila. Ada kot orang buat gila lah konten. Nak buat orang tiktang je lah ni. Kok lah mana-mana pun gila-gila kan nak. Ha. Pas kita ada atuk lah jadi gitu. Mujur tu hai pilih habis. Ustaz ni. Orang panggil ayah main. Orang tak jarang nak panggil ustaz kita. Orang tak panggil babo. Orang yang tak kenal kita panggil babo. Orang yang tak kenal tak panggil. Dia panggil ayah main kita. Amo ni pergi mana-mana tak kira lah tempat Hafiz. Sebenarnya mari nak tupai tubuh adik-adik. Mari nak tupai berkat adik-adik. Nak tupai. Mari nak tupai, mari ambil suasana tempat-tempat yang orang dah hafal Quran sini. Bukan semua tempat yang diberkat oleh Allah. Bukan semua. Tempat yang terpilih. Khas tertentu tempat ni berkat. Mana dalil berkat tempat ni budak mari duk baca Quran. Tak ada maksiat tempat ni. Ni ngambo mari jauh-jauh untuk mari nak bersama nak ambil tupai berkat. Berkat ustaz mustaqim kita yang berkhidmat, bergerbek. Walau ustaz atau bahaya aku boleh orang tino pergi kerja buka kedai kaya. Buat kerja tu kaya, cara budak ke kepala ramai-ramai 450 orang yo ya yo ya yo ya pening eh. Buka kedai ke naik gi beli tanah kok nesta awak kebun tanah diri ya kaya. Tapi demi untuk nak mengkhidmatkan masyarakat. Amanah yang Allah bagi di dalam dada ustaz kita ni ilmu. Berikan Quran. Berasa edak sudah weh. Kalau kaya pun tak lama. Kalau mewah pun sudah. Ya 50-60 ya. Biarlah aku jauh tinggal segala keseningan. Segala kemewahan dunia. Carilah tanah dua rah tak apalah. Sekadar boleh duduk tak apa. Mulai daripada bulat biber apa orang 45 minit orang seperti mana yang dicerita oleh ustaz tadi. Hang usah apa puluh-puluh apa 50 berkat. Allah hatta tak tahu mari di bucu mana siapa kena go kata pindah mari bersama duduk sini. Ini keberkatan. Habis adik-adik pun sutulah contoh. Contohlah ustaz kita. Kita ni ngapa hari ni katakanlah duduk siapa 5 tahun ni tahu nak boleh habis 30 juz. Nak boleh buat syahadah, nak boleh khatam, katakanlah. Sikit lagi bila kita khatam, jangan setakat kata, oh, kawai khatam, weh. Kata gua no, jadi imam, ha.
Lepas tu kelihatan rumah buat rok. Kenapa weh? Tak kira orang tolak aku jadi imi. Buat rok, buat rok. Jangan sudah sekat tu. Tambah lagi, tambah lagi. Hak apa ingat, ingat ke dah. Hak tambah ilmu, ilmu pula. Bukan sekadar kita nak jadi tu imi. Bah kita nak jadi alim, hafiz. Dua, meningkat lagi-lagi. Bukan sekadar kita duduk dakpe baca sedak dak. Bah pada kita jadi imi, kita boleh tazkirah. Boleh mengajar. Boleh beri maklumat kepada orang. Itu yang boleh lebih. Itu yang lebih dik. Nah, tu we duduk situ. We ada cita-cita yang tinggi. Dah kita duduk tempat molek dah. Tempat hebat dah. Ambillah kesempatan yang hebat ni molek ni. Iaitu ilmu yang kita duduk cari ni. Sama ada berbentuk hafah. Hafah gila. Akhlak kita duduk didik dah tengok ni. Selipar kita dah. Dah kata ustaz kita didik baik. Kita naik daripada sijik tengok selipar. Selipar tambuk terung. Biasa tengok dik selipar tambuk terung. Biasa tengok. Itu lah selipar tambuk terung. Buat tahan ke. Masa dia duduk baik kok se gitu ke. Dia tak terung lagi. Dia kena warna yang mari. Tambuk terung. Ha, kena betul lah. Betul-betul. Tak boleh belok sikit habuk. Ha, tu. Tu orang panggil selipar tambuk terung. Nah. Didik ke hasil daripada siapa? Ustaz kita. Tak boleh nak tak gini lipar. Nah. Bersih. Jangan we ada kabuk, jangan apa. Tempat kita tidur, sipai siap. Toto bata, tak we molek. Baju hok basuh, ha, sakuk sini. Hok siap dah, basuh cuci dah, ha, lipat tahu sini. Semua asuh hai didik ke. Daripada kita kecil ni. Dari masa kita budak ni. Ha, ni kita bawa perangan, ni dah kelik rumah, pakar dari sana. Hengok siapa kita sikit lagi tua, jadi orang tua, okay? Jadi ayah, okay? Kita pula turun-menurun, ha, tempat anak kita, cucu ke tu. Apa ke bawah lagi. Ini daripada hasil didik ke. Alhamdulillah. Kita dipilih oleh Allah. Ini nak royak kata tempat yang kita ada sekarang ni. Tempat yang baik adik-adik. Walaupun kita berasa kalau buahnya. Rasa nak klik lah. Ingat kau mik lah. Ingat kau ayah lah. Rasa klik nak rumah. Rasa nak naik mutu. Nak berjalan. Nak makan angin. Nak main terosak. Nak pergi situ. Bagai-bagai. Kalau mengikut perasaan hati kita. Tapi kalau boleh buat, katakanlah hang belarang hang mengaji roh ni nak duduk rumah roh. Boleh. Akhir gigi kita masa umur 30, 40, 50 kita mari ulai semula klik masa budak kita. Allah pandalah aku duduk juga di sekolah Hafiz Ustaz Mustaqim masa budak-budak dulu. Saing ku ingat halaqah 30. Boleh ngajar. Aku dah ada gapo duduk kapung. Tak jadi gapo Quran pun dah habis ngaji pun bawa salah. Akhir kali jadi punah ye. Ha, ni ya, punah ye. Ha, sebenarnya orang okay, punah. Tapi gilele dia ye. Punah ye. Pio tu. Ha, tu mak. Mak no. Mak meyu tu. Kena ada mak meyu. Ke ada sini. Jangan dia buat gelar main-main ya. Tapi budak tu akhir. Ya, sama-sama dia. Ya gelar huduh. Tak tahu lah. Hafiz yang tak tahu. Mereka tak ngaji Hafiz. Ustaz ni ngaji tu akhir, ngaji pondok. Oh, ya gelah macam-macam. Mak malaikat. Ya gelah malaikat. Takut kita dengar. Hei, malam mu tidur pondok apa ya? Aku tidur pondok malaikat malam. Oh. Ya gelah malaikat. Oh, boleh duduk lagi tak? No? Malaikat gelah. Hak nu, siapa dia hak nu? Kucing. Hak kucing. Ya gelah kucing. Dah kena boleh gelar kucing. Nasi lebih sikit naik tengok licin je rumah bila. Lebih sikit lebih. Dia licin dah. Akhir kali orang gelar kucing. Mugi kena makan tak apa. Gi mandi sungai. Mugi apa biar? Gi buat kucing. Kita orang okay, hak tak kerti ni. Oh kucing boleh buat gira. Faham? Biar buat mutu. Kucing. Ah, tu gelar dah. Macam-macam gelar. Buat kita tak mancing gelar ke? Dah agak awak ni nampak meh gelar ada agak ni. Oh no, dek duduk mana dek? Orang Cina kan dek? Nampak meh Cina ya? Orang akan cucak limpah tu, ha, tu. Cina? Tapi nampak meh Cina. Tak boleh? Oh, takut ke Cina ya? Pasal sayang kita ada duduk ngaji pondok mula. Nama Sik. Orang panggil Sik Cina. Lepas tu nampak meh lah kat apa. Tak kok. Alhamdulillah suka lah eh. Inilah masa muda kita adik. Adik umurnya ni. Umur.
Nebelah dah. Nebelah umur adik ni sekali ni je. Tak ada dah nebelah kali yang kedua. Tahun tak payah jadi nebelah dah. Tak dah, 17 dah. Boleh tak bila kata umur 17? Ya Allah, ya Tuhan, nak nebelah mula. Boleh? Tak boleh dah. Hani nak royak umur. Sekali je, belakang-belakang sekali je. Masa kita umur 10 tahun, sekali je. Learning nebelah, sikit lagi 17, 18. Sekali, 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 siapa punya 20, 30, nak ulai tak boleh dah. Ada pepatah Arab kata lan tarji'al ayyamul lati madat. Masa hok lepas tu tak boleh kelik dah. Ya napi dengan lan. Kalau orang ngaji di segi kaedah bila napi dengan lan ni makna ada alih dah. Ada alih dah. Dah. Tak boleh buat jalan buat pisah kok ana pun tak boleh. Doa lah mana pun tak boleh. Tu napi dengan lan. Ada boleh tak boleh pusing lah. Demikianlah umur kita adik-adik. Umur kita masa ni lah hapa mudah ingat. Didik mudah pakai. Kalau betul pun jadi. Laksana kalau gak buluh orang tua panggil rebung. Masa rebung ni. Nak bau, nak betuk, nak pusing lagu mana pun jadi ikut. Pasal lembuk. Tapi bila umur 30 holok ke atas saja. Katalah apa nama pun. Bacalah apa pun. Sekali tu lah dah ingat-ingat pun. Ni sepa-sepa nama ni, saya ni. Ustaz ni lah. Ayah main ni lah. Banyak dah umur tapi saya royak. Kuam lap. Nama tanya pula umurnya no, malah royak. No. Ha. Dah ingat dah kalau ngapa. Cui ngapa dah lah. Dah nak ingat gua dah lepas dah ingat duit api dah. Ayah lagi duit nyawa nak siapa dah. Banyak hal kena duk fikir. Anak hak tu nak duit. Anak hak sorang ni tak sedah ngaji. Ha, sudah. Nak mikir bini pula ha dok minta mah pas tak akhir palo mah 40 ribu lah ni dek ha nak cari mana 40 ribu sekok bini kata oh, baru ni dok beli dah boleh raya ni dok beli dah mah ha ni pas ada raya baru ni kata janji nak beli pas haji dok beli lagi ha dok cari di mana 40 ribu dok beli mah ya di banyak palo kita dok mikir tak ada dah nak hafal ingat Quran nak hafal ingat hadis tak ada dah. Ada yang duduk kecil lah ni. Yang asal duduk ngaji buat adik ni. Duduk ingat. Ujur juga. Dia lah juga ngaji masa budak-budak hari tu. Duduk ingat. Ingat-ingat mari semula. Nak apa baru dah ingat dah. Cuma duduk beringat-beringat yang dulu tu. Duduk kecil lah ni. Allah. Dah betul lah. Nak wayak masa muda. Masa yang sangat-sangat nilai yang tinggi. Maha kalau kita kecil muda-muda. Maha adik. Bersungguh lah. Jadi kepada sedang penonton sekali. Kita lupa kecil kali doa. Pak Chong malam ni lah. Sama ada Chong Muzakarah Ustaz Ali Ding, Chong Bapa Abdul Karim Cakwa, Ayuh Mai FC dan Chong Madrasah dah. Chong hok sekolah Hafiz di sini. Pak ni minta lah dengan besar-besar hati sekali lagi weh. Semua pok kita sekali lagi minta dengan besar hati pakaklah kita paling tak ada paling kurang 2 3 4 perkara hok kita kena buat sama-sama. Iaitu like, komen, share. Lepas tu ada mailik banci dek bawah 7030 99783. Ni mailik banci ni nak buat apa ni? Jadi hok kita dengar Ustaz Mustaqim kita duk cerita tadi ke. Ustaz Mustaqim kita duk cerita ni ya usaha duk bina Hafiz ni lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun. Hamba mari tengok ni kata 2 tahun ni masya-Allah. Masuk di dalam derah. Derah-derah. 2 tahun boleh setahun ni. Pas kita tanya ustaz awak akil ke? Buat makan ni, buat makan ni, buat makan panggil teh kayak gitu. Dok, ada makan. Alhamdulillah boleh bina air tu. Hasilnya berjuta lebih dah. Mana tak? Kita mari tolong malam ni semua saudara-saudari yang ikut di dalam page ni. Alhamdulillah. Jadi ustaz kita dia mujahadah dah cara dia. Berjuta dah dia usaha tengok boleh bina air 2 lapis ni. Di sana bina air 2 lapis cuma dok siap lagi lah. Malam ni laksana kita agak. Seolah kata ustaz kita ni naik bahunya siapa dia tekok dah. Kita tolong tolak sikit ya we siapa di atas ni. Sikit ya kita tolong tolak. Hak mu 100, hak ni 200, hak ni katakanlah 400, 500. Ada siapa 1000 katakanlah miwi malam ni. Ya boleh jumlah seti mana yang dikandalki oleh ustaz kita. InsyaAllah bina air 2 lapis ni siap. Bila siap adik-adik pelajar Hafiz kita ni boleh tidur dengan selesa. Kalau ngikut ustaz kita duk cerita hak ni nu, bina air nu.
Dengar rendah lagi, panah lagi, tak tahulah adik kita tidur lagu mana usia hari. Dah, pas tidur dah, tidur duk sirik itu dah. Duk sirik sekali itu. Allah Allah. Lepas tu hak tidur ada macam-macam. Mengketuk. Pung. Hak ni kata nanti mana pula tidur. Allah, aku nak tidur ketuk lalu. Bawa kata senyap, ketuk hak tu bunyi. Ngeruh. Allah Allah ngeruh aku tidur payah nyeruh. Mu ngeruh pula tepi tu. Hak ni senyap ngeruh. Hak tu kacing gigi. Kak 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 kak. Kak 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 kak. Allah Allah Allah. Dah tidur lah. Pasal tempat sepik dah. InsyaAllah kalau sudah tempat ni luas sikit, adik kita boleh tidur jadi senggai-senggai sikit. Ah, sedap kita dah. Ah, dah ki. Oh, ni macam-macam bunyi. Oh, dengan ngeruh-ngeruh. Hak bunyi fiu tu dek. Tengok. Krrrr. Fiu. Krrrr. Fiu. Kek ada sini, ada tak? Ada ni buat ni bakat suka ni. Tapi oleh royak tak? Rasio. Shhh. Buat senyap itu. Jangan royak. Tak? Allah Allah. Itulah. Ha, inilah perkara sedang penutup semua. Suka ni. Kita tiap-tiap kali boleh main berkecek di depan adik-adik kita Hafiz ni. Serenuk. Dah suka lah. Kita boleh tengok cerianya. Dengan seronok. Budak-budak belajar. Dia tak ada kena mikir apa banyak. Ada kena mikir duit gaji, duit upah, duit. Tak ada kena mikir tanggungnya tak ada banyak. Tanggungnya satu kara iaitu bangun pagi, apa Quran, ngaji, belajar, maya, jum'ah. Malah kari makan nasi kenyit, tidur, esok bangun, tu lah. Hari-hari dia supaya duk main lagu rock dah duk gitu. Duk ngapa? Duk gitu. Tu lah kerja hari-hari. Sobar, dik. Sobar, sobar. Dalam masa waktu 45 tahun ni, ya. Nah, ya, hak paling biasa kali orang apa nak pergi sapa 30 juh nak pergi ingat. 5 tahun. Kita tanya dah ustaz setengah-setengah. Kata ustaz, golik ke 30 juh ni? Berapa tahun golik ke budak ngapa? Dia kata lebih kurang 9 tahun. 9 tahun. Hak golik tu ada. Hak lambat ada tu 7 tahun, 8 tahun. Ada. Kita tahu hak paling banyak kali lama mana? Dia kata 3 tahun ada. 3 tahun ada. Hak cepat lagi ada tak? Dia kata ada. Hak cepat tu, ni boleh. Allah, orang ni jenis. Apa jenis? Acharya. Ni boleh. Ngapa aku mana tak tahu? 30 juh. Ni boleh. Cuk. Pak Imeh siapa ini? Maknya tak? Tengok hak ni. Hak ni ingat dah boleh-boleh. Hak ni tak baca lagi. Baru nitah. Ya. Hak ni tak baca boleh. Nitah ni. Hak ni ingat dah boleh-boleh. Itu panggil jenis. Nah, acharya. Ni boleh Allah. Tapi jangan derah hangat dik dah. Kau. Ni gaduh. Kau pergi, jangan ikut dan tu eh. Pasal ada beberapa orang, okay, adik-adik Hafiz, bila tertekan dia berasa ikut dan berasa tekan gitu gini, menyebabkan dia mari mikir macam-macam, akhir kali kecek sore. Ini nak kecek sore. Jadi, bawa molek. Kalau berasa kata ustaz, kita tak sehat ke apa nama, goyak. Jangan tekan diri kita, jangan ikut dan tu eh. Kau pergi. Hak lambat ustaz kena. Ustaz tengok adik-adik ni hak ni lambat sikit, hak ni cepat sikit. Dia susun kena. Ustaz kena tengok. Nah, jom kita ni ada gapo masalah dengan saing gapo? Jangan kita taruh pendam di dalam hati. Jangan kod dang sore. Akhir kali kita fikir-fikir, ada setengah-setengah kecek sore. Ada masalah sikit sebanyak sorak dengan ustaz-ustaz, orang tua kita, orang ni klan kita, orang ni ku kita royak-royak. Yang duduk taruh-taruh kita duduk kok dah apa? Akhir kali rasa seduk rasa nak klik. Masa depan kita gelap. Orang tak ada ilmu gelap masa depan adik-adik. Gelap masa depan. Deh. Ha, boleh itu skoda dulu sebagai rang pertama. Ayuh main nak kecek malam ni. Nasihat kepada adik-adik kita. Deh, supaya adik kita bersemangat di dalam menuntut ti ilmu hafal Al-Quran. Deh. Patuhi kepada Babo Karim kita pula. Dia nak nasihat gapo kepada kita. Dan kepada sedang penutung pun supalah. Bila-bila kita dengar nak kata kan. Kita dengar di sini ada Hafiz Al-Quran di kawasan. Kita panggil narik nak jalan nak pergi. Kok teluk kapu. Jalan putuh panggil. Ada Hafiz Al-Quran. Nak kata kan orang yang dekat-dekat ni duduk dengar malam ni. Katakanlah anak-anak ada tak saya ngaji. Cubalah mari tengok usaha di sini. Kuk-kuk yang nak lekat sini boleh kena duduk dekat-dekat tu. InsyaAllah. Dipersilakan kepada Bapak Karim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada malam ini jadi satu malam yang dikira katanya malam yang butung bagi saya, malam yang berkat bagi saya yang boleh mari datang kepada tahfiz Al-Quran Darul Mustaqim. Makna dianya Darul Mustaqim ni ialah jalan yang betul, jalan yang selamat. Nih, kita wak mutu, kita wak kereta ke tengah batah. Terkadang kita rasa gelewat juga. Dianya ada urat kuning. Nah, ada urat putih. Lepas tu ada gapa lagi, ada faidang. Nah, ada failing, ada faikiau. Ada tang tan, ada orang panggil gapo wan ki, cara cok dia wan ku. Gena yo wak balah tu weh, gena unenya kita balah tu. Kalau tengok wasa serabut perut nak cok kereta apa payah. Nah, letunya wak tu, letnya wak ni. No ayat katanya kalau kita tengok di atas batas ke Allah deh, serabut. Tapi apa kereta ribu-ribu tetak belaga? Nah, amo lalu kok penarik saat ini, Allah, kereta ni banyak mana tak tahu. Mutu pun banyak. Seko-seko pun tak ada uang kohodak. Amo-amo fok warung. Allah nak kek tayar sedap liat benar. Nah, tapi tak belaga. Tak kata nak gresih muku, tak gapo. Kenapa? Yang pertama, orang bawa kereta tu ya panah. Yang kedua pulaknya ya ada uni. Ada faidang, ada orang panggil bagi. Orang mari lek ning gebelah lek ning. Ya bagi sia. Allah Taala pun semacam tu. Allahnya hatta uni banyak kita. Suruh kita semaya. Ne, suruh kita puasa. Suruh kita keluar zakat. Suruh kita sedekah. Klik kepada batas mula. Raja yang wak banyak bala tu tak batas tu kan. Tujuwe gapo dek? Kalau ambo tanya tujuwe. Dok faideng. Dek, wak urat kuning, wak urat putih. Nah, wak tu wak ning. Kalau ambo tanya raja yang wak apa bala tu dek? Untuk apa? Kenapa ya wak bala tu untuk apa? Jawab kata untuk nak wislamat. Nak wislamat, cuba faidang tak ada terah. Kita wak mutu, wak kereta faidang pun tak ada urat putih, pun tak ada urat kuning, pun tak ada. Tak ada apa, tak sedap liat. Hak sore tu jatuh leparik. Orang petina sore tu cabut kas perung perak, tabak habis licing. Kenapa tak? Budak besar ni cabut pala perak. Kenapa? Karena dia tak ada unen, tak ada faidang, tak ada urat putih, tak ada urat hijau, tak ada urat apa. Mutu yang akan berlagak selalu dah. Alhamdulillah.
Kita nak wirti katanya Allah Ta'ala buat kepada kita sekarang ni ke sebagaimana buat une untuk nak selamat. Selama mana kita duduk le une, maka selama tu kita akan dapat daripada kejayaan. Deh. Baik-baik, dek makan tadi dek. Kita makan tadi. Kita dengar tazkirah lu sebentar. Belik-belik. Nah, kalau sebagi lagi tepung-tepung break dulu. Nah, amun nak tazkirah lu sebentar. Nah, jadi orang panggil putuh mualak, putuh mualak. Break dulu. Nah, rumah bagi tepung, bagi pun ia pun rekan. Ok dulu, terbagi setagi dek. Makan setagi. Nah, baik, dengar tazkirah lu sebentar. Baik. Kita nak klik kepada humi asal kita. Nah, kita kena tawajuh sikit dek. Pia dengar tazkirah tawajuh sikit. Baru baru kecek yo nangin. Ha dok mai jadi dok mai bubuk tepung gitu de gawe. Nah lek mo ni BP, BP no waya. Napa lek mo nak ke tepung napa tu? Nah ok lu makan setar lagi nak tepung lagi tagi. Sore gaduh dibak dok ngaji sekarang deh. Baik klik kepada humi asal kita. Apa yang kita nak wigeti we? Natijah yang kita nak pada malam ni nak wigeti tujuan unik. Ulama kata gini, ulama katanya as-sa'adatu bermula kebutungnya dan kejayaan. Kita ni nak butung, amma ni suka hati so. Kenapa? Semalam pergi tolong tahfiz Al-Quran di Padang Besar semalam. Tak ada apa di rumah lagi, amma ni jok marai dulu lagi dah. Nah, tinggal dengan anak, tinggal bini lagi lah kita ni. Nak oyak kata bangga. Kenapa kita bangga dengan tahfiz Al-Quran? Masa saya mengaji dulu, saya mengaji ponok dulu, masa tu tahfiz Al-Quran ya kurang ada. Banyak ke orang yang mengaji tahfiz Al-Quran ya di Pakistan masa dulu lah. Ngaji di India, ngaji di Pakistan, ngaji ke negeri luar lah zaman dulu. Ya tak ada jalan lagi ke umur kita sekarang masa dulu. Maka amma dulu ni ngaji ponok ni oh rasa cepat cekak dah kita mengaji dengan mengaji tafsir Al-Quranul Karim dengan mengaji surah dengan mengaji nahwu kita mengaji mantik kita mengaji maani kita mengaji badak kita mengaji baye masa dulu tapi dok gaji-gaji mari deh oh lama kenapa kita lama mengaji amma dok yakin solat ni. Kalulah kita nak mengaji alain. Kalau kita nak mengaji kitab. Ingat taruh. Siapa dia nak mengaji kitab. Wih cepat boleh. Wih mudah boleh. Kecek bahasa kapur nak wih dirah alain. Kena ada apa? Jawab yang pertama. Kena ada tapak Al-Quranul Karim dulu. Tak kera'e dulu. Masa kita mengaji amu tak ada mengapa kera'e. Tak ada bahasa mengapa Quran kau dah tak ingat surah gitulah surah Yasin tak ingat surah Tabar kita ingat tu pun Allah Taala bagi dah nak no, oi kata ilmu lain tu ke yo tu pe di Quran orang ada Al-Quran soleh badan ni ke supaya ada besi berani kena besi berani lah dek ada besi berani. Apabila kita ada besi berani, gilah di mana ke? Bukeh kita pergi cari besi lain tu yang mari menakak di kita. Sebab itu alhamdulillah. Dua tiga cangwak kita sekarang Allah tahfiz Al-Quran, Allah Taala menimu ke supaya dengar kulak. Ikut gila ni. Masa dulu amo gi di Padang Besar masa dulu, tak ada. Tak ada tahfiz Al-Quran pada masa dulu. Pada besar masa dulu ni orang masyhur bukan dengan tahfiz. Masyhur dengan apa? Masyhur tempat permain ni. Nak pergi tengok tino jangok. Nak ada karaoke. Masa dulu. Alhamdulillah sekarang apa di pada besar kita? Tahfiz Al-Quran sudah timur dah. Lah ni penarik pula. Kita tak senya penarik kita kena skoda patah. Sebab kata penarik, pergi patah. Tak dah. Kita nak tukar pula. Sebab kata penarik, apa? Tahfiz Al-Quran Darul Mustaqim. Widya mu kena ratik. Kenapa? Kerana humi Al-Quran ni yang besar. Dia ada Quran esok. Gila adik nak hidup Jepun.
Orang panggil apa? Al-Quran ni ke? Bahasa dia bahasa, orang panggil bahasa syurga. Dalam syurga kita bisa mengaji ke? Dalam syurga, tak kecek bahasa lain, malaikat dia kecek bahasa Al-Quran. Allah Ta'ala tahu kecek. Walaupun orang negara sekalipun, walaupun orang putih sekalipun, walaupun orang Cina sekalipun, dia hidup dalam syurga, akan kecek bahasa Al-Quran. Bahasa syurga mah kita panggil. Tapi, oh, nak boleh dia ni, dia kena tua muda. Kita nak bareng molek, tapi tak saya tua muda. Bagaimana sebab dia nak tina jangok eh? Allah, tua nak tina jangok. Nah, muka sebab dengan kore. Tak ada kata nak pergi beruk. Nah, gigi ni Allah yang berkuning. Tak hanya beruk. Kaki yang bertuak. Nah, nak tanya eh, orang tina jangok tu nak rak kita? Nak rak? Oh, ya katalah ibu beruk pun hari ni. Eh? Kita nak bagaimana? Ha? Mesti kita kena turun modal parak. Adik biasa tengok rak orang jual diri. Kau benesta, kau betong. Oh, sekali dia jual diri boleh banyak mana weh? Boleh 3 juta, boleh 4 juta. Dek, biasa dengar tak? Orang tu jual dia boleh 3 juta, biasa dengar tak, dek? Biasa dengar, dek. Pelik ke? Tak ada pelik. Suruh wap sekir banyak. Aduh, kita wap sekir. Loh, 3 juta. Dok, kita nampak dia kata boleh 3 juta. Tapi modah dia tuan kita biasa kita tanya dia tak? Kalung tund. Kita nak boleh bagi dia kita kamrai banyak yang mengikut di atas modah. Hei? Kita tengok orang babo Espanya kita wapo babo Espanya kita nya Allah yang begitu lalu. Kenapa? Oh, yo tua muda duk dengar kita saja wapo je. Yo duk ponak wapo tahau pada Allah Taala wik dia setara tu. Tengok ustaz kita mustaqim kita. Wapo Allah Taala wi ia ingat Al-Quran. Hatta tanya dia, yo duk ngaterosak ke yo duk ngakroe? Hai, yo duk ngakroe ke yo duk ngaterosak? Ya kena tengok modal hak kita turun. Lo ni kita nak benar harga mahal, tapi modal tak saya turun. Sampai tu kita belajar, ya kena ada modal kita. Gapo modal kita? Dok wi lama bersungguh di atas kerja kita. Lo ni budak lah ni amur tengok deh, banyak nak kerja. Adik kena ingat, masa kerja dengan masa mengaji ya ada sakat. Nak ingat ibai. Masa kerja, masa luah. Ingat nah. Masa kita nak kerja, Allah masa luah lah. Umur 40 boleh kerja lagi? Boleh kerja. Umur 50 boleh kerja lagi? Boleh kerja. Umur 60 boleh kerja lagi? Boleh kerja. Amon nak tanya so. Umur 60 nak pergi mengapa Quran boleh lagi? Boleh tak? Umur 40 nak pergi mengapa Quran boleh ke tak lagi? Lemak kata tu che mai apa che we. Ya. Payah. Sampai tu masa mengaji ya duk pada masa mana? Masa mengaji ya duk 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, pop cop. Bagi orang hafal Quran kena terik suk 23 suk terik hak malah 25. Ni orang nak mengapa Quran tu kena duk setara tu. Kalau umur 30 dah nak mengaji tahfiz al-Quran misal. Ha. Umur 30 dah nak mengaji budak-budak tahfiz ya teh. Tak boleh panggil tok che. Cewek kasih cheo. Kedok khidmat akik selipar kot tu. Nampak? Sampai tu masa mengaji ya ada gapo, ada hak dia, ada garisan dia. Masa adik sekarang ni, masa mengaji, kalau adik duk minat nak pergi kerja pada masa ni akan rugi selalu dah. Kerja nyanyi serabut. Lek kerja nyanyi serabut. Kenapa? Kita serabut so ya. We ada gapo bagi kita? We ada Al-Quran. Dulu we ada ke? Okay? Orang ada Al-Quran. Orang ni orang gapo? Orang as-sa'adah. Mau kita pengen orang butuh. Siapa dia kata? Nabi kata.
Dalam satu kitab dia kata ni, as-sa'adatu, siapa dia nak kepada butung dan berjaya. Oh, butung dan berjaya ni ke, bukan nanti Allah Ta'ala bagi. Hei, pehebalah mana butung dan berjaya. Deh, nak ayakwi. Ni, supaya dalam penarik kita ni orang apa ribu orang weh. Lep narik kata kita. Boh kata lep narik kita orang ada 5,000 orang. Tapi nak tanya, hak boleh mengajar hafiz apa orang eh? Berapa orang? Tengok Allah Ta'ala kat liat butang tu orang tu. Allah Ta'ala ambil jadi kerja hak dia. Ni, fak kita ramai-ramai mari duduk sini ni. 450 orang ni ke. Belum tentu ni kata kita nak butang. Sungguh perkataan mengaji tahfiz belakang. Tapi kau dulu. Klik di rumah Allah Ta'ala nak uji balah mana nak kata. Oh banyak. Saya ambil lewat mahu hafiz Quran. Tapi lah ni dia buat apa weh. Jadi yam. Prit. Prit. Tua. Allah. Kalau nak jadi tu imep. Pop selalu dah. Tak ingat dah kuliah. Nak ingat ayat mana tak tahu ke dia. Cikgu tolik belakang lenguh hati. Hei. Kenapa Allah Ta'ala wih ingat Quran tapi Allah Ta'ala tak bagi butong. Hoya kita takut Allah Ta'ala tak wih butong kepada kita. Gapo ngaji tahfiz Al-Quran tapi kelip pada mengaji tak leh kerja akan sebagaimana hafizna. Sebab tu amun nak soi kare, habis tu Allah ni ponok segar. Ponok pada pusu segar. Ponok mana? Golek ponok sekarang segar. Kenapa? Budak hodok ngaji ponok sekarang. Golek. Budak apa? Budak hodok ke tahfiz Al-Quran. Banyak budak hafiz gi ngaji. Dia hafiz Quran pak. Babo tak kriya. Dia mau hatta hodok ada humidah ke? Hatta hodok ada isidah. Dia ada isidah pep. Gi ngaji alain. Sebetulnya. Tahu ya, mudah ingat mate sebab Quran 30 juz lagi yang mengapa ingat Allah mate banyak apa lah 15 lah ingat mudah tapi syaratnya kena ingat Al-Quran dulu. Oh sampai adik-adik mari duduk sini butung dia bertuah. Butong dia bertuah. Kenapa? Sebab amat rakyat sana dia ada Al-Quran so. Amat ibarat muda-muda. Orang ada Quran lebade supaya dia tanam padi. Biasa tengok orang tanam padi tak, dek? Biasa tengok orang tanam padi tak? Biasa, dek? Kan itu, biasa tengok padi tak? Apabila kita tanam padi, pep, apa nak tanya? Bopiye air mari, eh? Ikan keli ada orang lain padi? Ada. Ketek, ada orang ketek? Ada. Ikan weh ada orang? Anak kering ada kedok? Kecah ada kedok? Nak tanya, eh? Pio nak lepas, eh? Kita hanya tanam padi ya. Kita berpadi ya. Tapi lepas pada padi ada tu dek. Kecah mari, ikan weh mari, ikan puyuh mari, beluk mari. Pia gitu lepas beluk tu. Hai. Ada ke berpadi sudah pergi beli beluk bo? Dah tak? Berpadi sudah pergi beli ikan keli bo? Boh peluk sudah beli ikan beli kecah boh. Tak ada. Apa nak ya? Dia padi ada ikan weh yang mari sendiri. Dia padi dia ada ikan keli yang mari sendiri. Dia ikan apa? Dia padi dia ada beluk lopak mari sendiri. Yang mari dengan otomat, yang mari dengan otomatik. Bila? Apabila kita ada Al-Quran. Tapi bagi orang yang tak tanah kera'i. Orang tak tanya Al-Quran supaya dia tanya repuk. Memeh ya padi dengan repuk ni nama supaya. Supaya dengan tanya repuk. Amor nak tanya. Dah kita mulai tanya repuk mari ni. Nak tanya. Beluk mari tak? Beluk mari tak? Tak dah. Kecah mari tak? Tak dah. Ha? Ikan wet ada tak? Tak ada. Dek kita mulai tanam apa? Tanam repuk. Apa mari weh? Al kapot. Al senud. Al jeking. Al lipe.
Kerana apa? Kalau kita tanam apa? Kalau kita tanam apa? Tanam bagi kita saat ini kita tanam gepuk. Gepuk ni apa? Ilmu lain daripada Al-Quran. Amo sekarang ni, umo saya sekarang ni 43. Saya sekarang ni 43. Mari sesal ni. Allah sesalnya, ya Allah. Aku tak ada mengapa kera'e. Kalau ada ceramah tak ingat ayat. Tahu waktu baik ayat apa? Makna tu boleh kacau tapi ayat tak mari. Wasa nak oyak cekak dah nak oyak ni. Makna tu baik ginilah. Makna ya. Tapi ayat tak mari. Kenapa? Kerana kita tak bisa apa. Gitu apa ni patah apa tutu. Amo masa duk pondok. Amo apa patah. Amo tak tutu. Allah wasa saya weh. Tak ada apa Al-Quran. Nampak tak? Sebab itu, we ada kira. Dan kita ada Al-Quran so. Allah Ta'ala percaya. Jangan serabuk. Ni, cuba tengok Ustaz Mustaqim kita. Wah habis 2-3 juta. Tengok bukan, Mai. Ustaz Mustaqim apa letih tak dia? Tak, tengok. Gemuk-gemuk. Kalau orang lain wah 2 juta, tu pun tinggal butir mata. Ha tu aku kering. Ha wak kena ha ada wak 2 juta tu. Tapi cuba tengok ustaz kita. Wak sore dia usaha cara dia habis 2 3 juta tu deh. Tengok tu eh. Bawa kasih lalu kita sudah tadi tak sudah lagi. Hanya lu. Kenapa? Allah Taala bagi ketenangan. Allah Taala bagi tenang. Napa dak? Satu, gapo? Nak butung, nak tanya adik sekali lagi. Nak butung dan kita nak berjaya kena ada gapo dah bagi diri kita nak ada apa kena ada Al-Quran bukan dalam kita Quran yang widok dalam surat widok dalam dada napa lah ni kita cedek Quran dalam surat Allah cuba tengok tahu rumah kita klik rumah tengok klik rumah kita tak klik rumah mak kita Quran dalam mari apa terek sebelah te. Oh yo saksung hok ceyo gitu lagi dah penuh ngasare kakuk dah belako kok bro eh. Kan apa? Geno yo tak baca Quran. Hai, wapo yo tak baca Al-Quran. Kan apa? Sebab Quran yo tak jauh pada dia, yo kita lah surat. Hey, cuba tengok. Torosat kita. Bagi orang mata telefon, mana nak hari nak telefon? Bagi orang ada telefon, bagi orang ada tosak, yo masuk umur dak? Yo masuk umur dak? Yo masuk umur. Luwe paca, luwe paca. Hei, duk makan nasi dia lagi. Jangan lima puluh kau. Hei, nak goyak kata deh. Makan nasi lagi, main lagi. Hot setengah orang tu dah. Berok lah, boleh? Tengok lah boleh tak? Bum. Wow. Cangkit ting ter na. Bum. Tu eh dah berok. Hei, busuk tahi tak khabar. Tahi busuk cikak-cikak tapi dia suka kini. Bangai ca. Patut saya tu lagi. Hei, ya. Dua apa ni? Dua berehat. Dua berehat pun dia berok. No ya gapo? No ya katonyo, wapo telepon kita masuk mo? Peradek. Gena telepon kita masuk mo? Jawab karena kita tak dekat kita. Karena telepon dok dekat kita, okey. Sampai tu kita mayo sok mo juga Al-Quran wapo kita tak baca lah ni. Hei, tak tahu ke kelebihan dia. Tak tahu ke kefadilat te baca Quran. Oh, tahu belaka. Pagi tu tak baca dia. Jawab oleh kerana kita tak dia jauh pada kita. Kadang dia nak baca Quran, nak cari Quran, wah, tak temu lagi. Duduk mana, tak tahu. Ah, waso-waso ada, tak meja. Gi tengok pak, tak ada. Tanya gegeri, yo, Quran. Tanya mek, yo. Mek ke Quran, ye. Mek yang kata, hoku tak nak baca. Hei? Kenapa? Sabit tu dengan dunia sekarang kalau kita ambil Al-Quran tak jauh pada kita maka payah bagi kita nak baca lo ni kena ingat adik dalam kampung sekarang ni ke Allah ne
kalau tak ada tahfiz masa dulu deh noyak we. Masa dulu ni tahfiz Quran tak ada. Masa dulu hafiz Quran kurang. Lo nengok lo apa sepak fahfiz. Nampak banyak lah ni. Dulu tak ada. Dulu kalau di maya terawih masa dulu dia dah. Kalau masuk sama budak-budak. Kalau maya terawih dah. Bunyi kena tak ingin baca. Tahu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tu imam masa dulu tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat belakang. Dia duk lulus tak kok ya. Bawa airil maghdubi alaihim waladdallin. Kita boleh bawa hadap langgan lagi. Amin. Tu ada menyetak. Kalau pemasa dulu. Lo ni sekat timur budak hafiz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang menghidung pun awak buat Afrika atas lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak apa lagi. Hei, nyo jangok pulak tambah. Oh, jamai dulu deh noyak widai. Kalau maya terawih dulu, tak ada anak darah tu baik semaya. Tak ada orang tu baik semaya masa dulu deh. Allah, jalan ni sepak kurang tak digitu. Ya bokok di semaya. Allah. Kita semaya bukan bahu minyak bahu dak bahu jebak lek dak kejabu. Uak-uak masing-masing. Apa-apa. Nuak geno mok jah. Mok ngoh yah. Mok teh nak. Hodo tu bet semaya. Kenapa? Cuba tengok tak email. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah ni kita pergi ngaji maya terawih lah ni deh. Allah. Gi maya terawih lah ni ya. Pia weh kita bersama ya weh. Dek iya. Dek Sufiani. Ha? Nama tak? Adik gapa lagi? Nah, adik Yati. Yati ipu. Adik apa lagi wey? Allah, jangok-jangok. Kita ramuk je rajin pergi semaya. Orang kata alhamdulillah budak warung lah ni Fatina kita pergi semaya. Apa? Dia nak mengitar tengok tu email. Nak maya ni saya nak tabir dah diri tu. Lah, hey, jangok ya hey. Fafif pun makan pau. Buat orang tahu kena itar kelah lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadilah. Hei, tak apalah. Nak uyak ke apa? Alhamdulillah. Ada tahfiz Al-Quran ni. Kita wasa segar. Kenapa? Wasa segar. Kenapa? Kerana ada budak. Boleh tahu dah kata Allah. Tak kat klaim tu email dah. Eh? Kita tak kat klaim tu email dah. So, apa saya tiba tengok ni. Ada jadi nadi tu email ni. Banyak mana? Nampak? Banyak mana orang jadi tu email ni. Kita wasa tak serabut dah. Ali, baik. Kenapa? Kita ada harapan. Walaupun kita kata kita tua dah, kita tak harap dah. Tapi adik belakang ni bukan main. Tapi nak so je pada kita. Nak we kitab sungguh. Nak we kitab sungguh. Nah, habis tu adik mari duduk sini dah. Jangan tak masa we jadi rugi. We tempti. Kita klik di rumah, we pada, we demo kata. Hey, kita chop, we demo kata hudup kita. Masa among ngaji pau nak dulu deh. Noyak we kita. Masa among ngaji pau nak dulu deh. Ori kapung katanya. Ha, tahu tak? Biar kita start motor gitu ya. Eh kapung katanya. Nak tepo hui. Tai sak lek sak lek sak lek. Mun tak lagi klik tarik ni buat jawab kat tong kena bau ni. Kita dengar dia dok lop lu kita dok keraha kita. Jadi pelang kita, chat fire. Chat fire no. Aku nak klik training dia. Kita masuk sama dulu lah. Sama hitam dulu. Lo ni pun dah hitam lagi. Oh, dulu kau tanam kecek sama. Bukan hitam, tak mana hitam minyak. Buat orang minyak tu. Leh. Dia mau kata ini kita bawa kita nak kipar nak. Allah, ah siap mau kipar. Dia mau make minyak di tubuhmu. Iman nanok ini. Oh. Kita ni cut pelang fine itu lah. Kok yo aku nak pergi pon nak training aku nak klik we putih gitu kok yo
Wide mo nak kata hite. Hei, kita gi pondok belang satu dah. Beli krim beta. Masa dulu. Krim beta. Lah ni dorok gi tau. Pensil pen fa cai beta sika. Tak jauh we ada jawab. Tamu, tak am kapo. Takut klek di rumah lemah tengok hudok. Kena we jangok. Kenapa? Kita nak klek di rumah we dia berasa nak ngaji pondok ati. Apa? Ni supaya kita budak hafiz. Kelek tepah hafiz pak. Nak wak geno wi dia berasa nak mengaji pak kita ate. Kelek nga bersih, kelek nga jangok, kelek nga cuci. Ni ngok kelek go. Gemuk kembung. Puo ya boya. Ya tu ate ngaji pak tu se ku tak upo apa mung. Poi buta mung. Apa? Apa itu pondok kena laksa hu ni ate. Kena exercise ate. Kena kena top ratik. Kena whip pun ratik. Kenapa? Klik gipak perfect. Udah mau tengok sekali. Klik rumah mau tengok. Wow. Wow. Kamu teh kelap malau. Wih jangok. Mana? Ada apa nak? Mari bersih. Bercuci. Jangok ni. Mani banyak sikit mung tu. Huwe tu. Malah mani belakang tu. Mani pasti hati. Klik klik klik. Nah, ha sampai itu tali-tali bagi kita deh. Alhamdulillah, nah semoga Allah Taala capai rahmat dan hidayah kepada kita. Baik kepada penonton-penonton 3 pet, 4 pet malam ini deh. Yang terupa wei kita mari tolongkan bantukan hafiz Al-Quran kita. Nah, sebagai supaya saya royak itulah. Nah, Taala tak buka kita nak ambil untung. Kita nak ambil labo kita di hari akhirat dengan buku lain tu, wasa tak ada jalan dah kita. Deh. Kalau kita semaya pun, semaya sikit dah. Kalau keluar zakat pun, kita ada siapa huni sok kita. Maka marilah kita menjadikan amalan istiqamah bagi kita. Gapak istiqamah? Tiap-tiap kali kita dengar live shot daripada Ayah Mai FC pun supa. Tiap-tiap kali kita dengar live shot daripada Pet Ali Ding pun supa. Dan tiap-tiap kali kita dengar live shot daripada Pet Baba Karim Cekuah official pun supa. Marilah kita istiqamah. Walaupun tak banyak, wujud istiqamah bagi kita. Bukan istiqamah anak hari. Herak yang mana? Bukan kita istiqamah anak hari. Istiqamah tiap-tiap kita live untuk cari modal jariah. Nak bantu ponok, nak bantu tadikan, nak bantu tahfiz Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bagi masa lagi kepada kita malam ni. Hodok bimbingnya Allah Ta'ala katuk masa kita. Balah mana? Esok kita nak ada masa lagi. Malam esok kita nak ada kedok lagi dah. Sebab itu malam ni jangan kita orang panggil jangan tulul amal. Yang kita panggil angin-angin. Apa ada tu? Nah, orang panggil angin-angin ni jangan. Ada orang sok dia panggil angin-angin. Kesok sikit ayah mana? Dia naik tak pauta. Dia duduk kerja kutip wata dia ni. Naik tak pauta. Bela-bela nak naik di pauta tu deh. Dia tengok wata banyak. Pasti dia duduk mikir. Dia duduk angin sore dia. Ah, dia kata dia kujuah hok ni. Boleh parok ni. Dia duduk bila wata. Sute wata pula kau. Bahawa tayak seguguh. Oh, yang kata dia ku jual hal ni. Boleh parok di ku ni. Boleh lah 2,000. Aha, kalau boleh 2,000 ni, aku nak pergi buat apa, dia kata. Ah, ikut dia. Aku nak pergi kerja dengan tokek di bakok. Lepas tu sudah kerja dengan hari, pergi kerja. Tu, dia tak nak ambil wata lagi. Dia mikir. Ha, kalau boleh wata ni, boleh 2,000. Aku nak pergi kerja dengan tokek ku. Lepas tu, bawa aku kerja dengan tokek ku, boleh 2 juta. Apa juta lah lah. Bawa boleh 1 juta apa? Aku bini. Aku tak saya bini, soalnya aku nak bini 2. Ya, cari capai. Bini dah lagi dah. Baru dah ambil tengok wata ya baru. Tapi ya koyak dah. Wata tak ada ambil lagi. Bini 2 berat dah. Bo bini pak bini dah tidur lek kanan lek kiri pakai dah tidur belaka yo mai bini yo pandai yo teku pandai ku tidur pak ku mai bini tok lek kanan mai bini muda tok lek kanan mai bini tua tok lek kiri ha pas tu bini muda cuek lek kanan pem jangan dia mai cuek lah dok star bini bini tua cuek lek kiri pam jangan dia mai cuek lah hei betah cuek 2 ya geli lepas tangan mampu gerbak wata tak ada umik lagi mampu dah dia. Kenapa? Angin. Sampai tu jangan ada angin. Isok hok malah isok.
Malam ni Allah Allah Taala bagi peluang kepada kita. Builah keuntungan ke peluang labo ni klik kita. Amo doya semua dah kan. Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim kata gini. Nah, wa anfiqu mimma raqnakum. Nah, at apa? Wa tunfiqu min anfusikum. Bagi hok kamu sedekah tu untuk diri kamu. Hok kita sedekah tu be untuk kita. Walaupun nampak we ketaf pada tahfiz Al-Quran, walaupun nampak we kepada pondok, walaupun nampak we kepada madrasah gapo, itu adalah untuk bagi kita. Jangan berasa kata untuk pondok, we ingat untuk kita. Pas saya pun kalau untuk kita, golek orang kita dia untuk kita, kita tak saya. Selipar kita nak beli harga 900, kita boleh beli tak? Eh? Selipar harga 900 kot, tapi kita nak beli untuk kita, saya tak? Tak saya. Hagen tak saya. Ha muka ku nak pakai. Ni atuk kok ku tak saya. Tapi selipa nak beli wi kok orang, nak beli ke saya kita ni atuk kok nak beli tak? Nak beli tak? Ni atuk kok wi ke saya kita nak beli tak? We life boy tu pun mujur. Tak ada ke? Sabe tu ingat kata utuk kita. Baik, malam ni amo rong yang pertama amo sekali dulu. Terima kasih yang sama masuk mari. Amo suruh kepada Ustaz Ali Niski nak utuk tazkirah muzakarah kepada adik-adik kita utuk ada semangat, ada gairah di atas kita nak menuju kepada jadi tahfiz Al-Quran. Sepo amo doya sak ni kata ponok ni wasal legolah ni. Dek ponok pelego kan apa? Sebab ada kele, kele gapo? Kele apa kro Asia. Nah, masa dulu dok ponok dako. Ayo mai. Masa ngaji Quran podi ponok tu gak babo nak kriak. Ha babo ya tenak kita ke babo golik babo ya tenak kitab. Lah tete kena bang ngaji Quran budak Allah. Ha adik baca dek. Abata. Ya masa dulu masa dulu. Masa dulu ngapa be ni weh? Alih dua dak ta ang alih dua bawah ing alih dua dak pe ong ang ing ong berdua dak ta bam berdua bawah pem berdua dak pe bong bam bim bong terdua dak ta tam terdua bawah teng terdua dak pe tong tang ting tong masa dulu no ya kata babol teh lah mano ngapa budak kroe lagi kita lagi apa lagi. Alhamdulillah sekarang mujur timu hafiz Al-Quran. Kenapa budak hagi ponak mari pak kroe cop dah ayam. Jadi babo tak serabut. Babo pakai buka kita gerang 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 lalu dah. Ni dak gi ponak pak baca apa tu? Walalin walam boleh babo kata walau bo menipih gak sikit bak tu walau bo bulat walau bum. No ya we habis itu alhamdulillah semoga moga Allah bagi rahmat kepada kita. Baik, round yang kedua saya serah kepada Ustaz Ali din kita untuk tazkirah muzakarah kepada adik-adik kita sikit eh. We amai we sikit. Ya alhamdulillah kepada sedang penonton dan hari ikut tim ikut 3-4 page malam ni. Jumlah hak demo pakak ada on sikit seorang sekarang ni 10,000. Dah lebih-lebih lah dekat-dekat 11,000, 12,000 siapa lah. Dekat-dekat tu lah. Nak banyak ayah-ayah ibu-ibu nak guna banyak lebih kurang lah 100,000 lah. Ha, kepada sedang penutup semua pakak-pakak lah. Pakak banyak lah. Walaupun tak boleh malam. Walaupun tak boleh malam ni esok pun boleh beri lah. Rusuh boleh. Rusuh boleh beri. Selama mana kita tak dapat maklumat daripada Ustaz Mustaqim kita kata tak ambuh dah wei duit banyak dah masih lagi buka peluang untuk kita pakak derma akhirat. Ah kita dibesarkan Ustaz. Alhamdulillah jadi kita boleh dengar ucapan daripada baba kita Karim Cekuah. Nah lebih kurang nah 40 minit. Alhamdulillah jadi insyaallah dengan baba yang mari kita yang itu jumlah duit hak bagi kita semua ramai-ramai ambil ya. Menek mula-mula sahabat pihak ni sejak tengah baru puluh ribu baru. Jadi insyaAllah kak ya maya abah ya hak mana tak ada khairat dekah lagi tu. Nah kita boleh pakat khairat dan boleh pakat dekah laka. Sebab babak ya mak kita ya asalin tu lah kata. Nah kalau kita tak ada nak khairat dekah malam ni kita boleh dekah. Nah pagi esok kita pergi kedah supaya ada juga orang hak tak boleh nak khairat pada malam ni lalu dah sebab dia hari tu tak ada tenakan dalam terosak tak mana kita dok khairat dekah tu ustaz nah gi kedah lah
ataupun kita tu kepada cucu kita, anak kita pun tak ada masalah. Nah, boleh hadi. Nah, demohan itu nak khairat esok ke, nah, satu ke, dua ke, ikutlah. Jadi insyaAllah buat kita semua, hak mana duk tengok sekarang ni, hak mana, nah, tak ada khairat dan boleh khairat tu, kita pakat khairat dan kita pakat sedekah lakar lagi. Lek banci tu hak ni duduk ada, nah, diterosak buat kita semua ramal lakar dah. Jadi alhamdulillah ibu bapa dan akak yang saya hormati sekalian. Nah, adik-adik kita pun nah dengar ucapan nasihat daripada bapa kita. Nah banyak banyak dah lah hak ni tu. Maka saya nah nak royak kepada kita hak duduk tengok kat rumah tu. Jadi ibu bapa dan akak yang saya hormati sekalian, kita kena nah ingat dan perasa kata ini nah hak kita. Subang kita semaya. Kita semaya. Kita puasa, kita baca Quran. Amal hak kita buat semua tu ke hak kita. Siapa semaya boleh pahala kepada orang tu. Kita semaya Isyak ni boleh pahala kepada kita. Kita hak boleh pahala. Kita semaya ngorek ni, semaya lagi ngorek, semaya dah. Ah, siapa boleh pahala semaya ngorek ni tu? Kita. Abah semaya Isyak, semaya lagi, semaya dah. Ah, siapa boleh pahala semaya Isyak tu? Kita. Lepas kita baca Quran lagi. Ha, baca dah surah Tabar ke surah nas jadah alif lamin jadah. Siapa boleh pahala tu? Kita. Nah. Lepas kita zikir lagi. Subhanallah wa bihamdih. Contoh kata misalnya. Zikir dah. Ha, siapa boleh pahala? Kita sendiri juga. Apa kalau kita sedekah? Bukan kalau dah kita sedekah malam ni. 10 ke, 20 ke, 30 ke, 1 ke. Siapa boleh pahala? Kita sendiri yang boleh pahala. Nah, bah ibu apa dah kau yang sahamati lebih-lebih give kita semua mama ni ke? Nah, umur pun kita atau masuk 40 lah kau dah, masuk 50 lah kau dah, masuk 60 lah kau dah, kita kena buat amal. Di antaranya amal sedekah jariah ni ke hak fisik kali. Ya sedekah ni ke ada banyak cara, ada banyak bag, ada banyak bahagia, ada banyak besen. Nah, sedekah ya ada banyak besen. Tapi sedekah hak fisik kali, sedekah hak amdan kali ni, nah, dekah banyak kita nak senyum kepada orang lah. Boleh pahala dekah dah. Bukan senyum kepada tia umur, tia sejik. Senyum kepada nak bunga pohon kayu. Gih jumpa pohon kayu pak senyum. Eh, dek. Kalau tu bukan boleh pahala. Kalau tu nak kata ke demo. Eh, mencukup ke dek kan? Jadi dek, nah, kita senyum kepada orang pun boleh pahala dekah. Tapi dekah. Hak pahala amdaknu sekali. Sedekah jariah. Dekah jariah ni. Hak kita boleh pahala tak wati. Supaya dengan kita tengok namtuk. Kita esagi rak namtuk esagi. Mama dia duduk di rumah pun esagi namtuk. Namtuk ni ke air duduk 7 hukmo 24 je. Bukan kata ya buka air tu masa buka pagi. Buka 8 pagi sampai buka 4 petai. Lepas tu air namtuk tak ujung lah. Tak turun lah. Tak. Orang nak mari pukul 8 ke atau boleh malam pukul 1 malam pukul 2 malam air duk turun gerung sokmo air dah katuk-katuk dah habis-habis. Maka pahala orang hak dekah jariah pun dah habis-habis. Ya duduk boleh supaya ngamal dia kat dia hak duk duma hak duk dekah mari ni kan duk boleh. Selagi mana adik-adik kita duduk belajar duk ngaji duduk buat guna ibadat kepada Allah Taala, kita orang hak khairat ni boleh boleh pahala, boleh nak kelebihan yang sangat banyak masa. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di antara. Jadi saya nak ajak fak kita semua mama, hok mana dok tengok kok lesuk kita lagi, tak ada khairat lagi. Kalau misalnya kata ustaz amo khairat dah. Siapa ada duit, patu tak ada taruh duit dalam tenaga akhirat lagi, mari. Kita subang apa nah subang apa kali kita doa ya ayah mak kita doa ya. Kita ada duit nah 1,000, 200,000. Kita nak begai bawa gimana mana bawa duit hak tu kan kita rasa dak selamat anu. Takut orang curi lah, kita tak dalam rumah ada orang curi. Nah, biar curi dalam rumah kita ustaz. Nah, anak kita sendiri ada-ada. Eh, duit ayah hilang ni 40,000 ni. Eh, nak kata orang lain masuk curi dalam rumah ayah, ayah tak. Nah, duit 40,000 tu dalam bilik ayah. Pas bilik ayah hilang 40,000 nak orang lain kita tak boleh jadi. Kena orang dalam rumah ni. Tahu kata duit ayah duk mana, tusik ayah duk mana. Tahu dengar rahak. Pas rahak ayah tak ni ke wangkak ayah ya. Pas apa tahu wangkak ayah. Kena orang dalam rumah ni. Ha, hilang juga. Duit dalam rumah hilang. Nah,
Ha, kena curi kepada demo kat dia. Ada bukan anak kita, orang luar. Masuk tengah hari kita duduk nera, duduk tidur, dia masuk mari curi. Nah, curi ke apa? Nah, curi nah mesin basuh contoh. Nah, curi bledi, curi mesin, curi nya cetong kita nak ani subuh ada, nak ani wajib oleh. Contoh. Nah, curilah kau orang lain. Ha, kena curi harta bagi kita. Tetapi kita ambil duit kita hak 1,000 ni kan, kita tak di tanah kang. Kita ambil duit ke tak rumah takut demo curi, kita tak di tanah kang. Kita ambil 1,000 hak kita duduk taruh di rumah ke, nak taruh celah, nak celah bata ke, celah surat ke, ambil 1,000 kita di tanah kang kontai contoh. Ataupun tak tanah kang tai panik contoh. Kita di tanah kang, kita rasa buat pai tak duit kita. Rasa buat pai, anak kita nak curi tak boleh ha? Anak kita nak curi ataupun orang nak masuk, orang jahat nak masuk curi dalam rumah kita, cari duit kita tak jumpa. Duk mana duit datuk ni? Duk mana duit datuk ni cari tak jumpa ni? Tak ada ni. Tak ada. Nak curi tak boleh sebab apa? Sebab kita taruh di tempat selamat dah. Lai tanakan tu. Daripada lai tanakan pun, nah kadang-kadang kena curi demo kok. Nah lagu mana weh? Ha? Orang jahat mari pulang tanakan. Duit kita ada 1,000 dalam tanah kang tu buat ambil dia habis. Nah, tapi berapa dah semua malam ni kita ambil duit kita 1 kok ya malam ni. 200 kok ya malam ni. Kita mari bubuh dalam tanah kang akhirat. Kita bubuh dalam tanah kang akhirat malam ni. Hak kita nak guna dalam kubur esok. Hak kita nak guna di pada mahsyar esok. Bukan nak guna lah ni. Guna lah ni setengah hari tu duit belana. Banyak siapa dah habis. Aku ni kan duit ada berapa juta. Banyak juta ni. Kalau aku nak guna tiap-tiap hari beli barang makan, beli pakaian, nah beli baju pakai apa semua, banyak lagi lebih dah habis. Banyak. Nah, hatus nak ayat. Tapi kita hari tu hui ya. 1 kok malam ni. 200 kok malam ni. InsyaAllah ibu bapa dah kat semua. Patuh hai pun royak katanya hak kita dok khairat dekah ni ke untuk dirimu sendiri juga. Pas kita dekah pada malam ni bukan saja kita boleh pahala, kita tolong pula orang hak susah, orang hak nak berhajat subangan malam ni. Ustaz kita di sini berhajat nak buat bina ekol hafiz. Wi sudah ibu bapa dah kat semua yang saya hormati. Tempat belajar agama, tempat ngaji agama. Kita dah ingat Quran dah. Anak kita tak ngaji hafidah. Kita dah asyik sokong lagi. Kita wih ya duit kita malam ni 1 kok. 200 kok. Wih ada kata kita ni ke 7. Bila kita tak ngaji hafidah, tak ngaji Quran. Bila anak kita tak hatap ponok, tak hatap hafidh. Tapi kita kasih. Dan kita ada sokongnya senap senun. Tempat orang ngajar Quran, ngaji Quran, hafidh Quran. Kita senap senun. Nah, tempat orang buat sejik kita, nah, usaha. Walaupun kita tak pergi sejik anak pun. Walaupun kita tak pergi, nah, ngaji apa? Sejik anak. Tapi orang nak buat sejik mana, kita akan ada. We ada. Sikit banyak tak apa dah. Maka malam ni, bapa dan kau semua, saya nak ajak lah buat kita ramai-ramai ni ke. Pakat khairat, pakat un laka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah, pakat khairat laka buat kita semua. We. Ka'ya maya abah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Pah, cara kita pada malam ni subhanallah sangat-sangat besar. Ibu bapa dan akak yang saya hormati sekalian gini. Kita buat ibadat gapo ni ke Tuhan suruh malaikat tanah semua dan Tuhan sendiri nak balas. Efek kita semaya, siapa balas kepada kita? Allah balas. Nah, kita baca Quran, siapa balas kepada kita? Tuhan balas, bukan ustaz balas, bukan mak kita balas kepada kita. Tapi Allah hak balas kepada kita. Kita semaya, kita baca Quran, kita zikir, kita sedekah. Siapa balas kepada kita? Allah. Lepas Tuhan balas dengan bukan nanti hari akhirat saja. Dia mengatakan ulama hari akhirat esok Tuhan nak balas. Atas dunia Tuhan balas tak? Atas dunia Tuhan benar baik. Nah Tuhan wih kepada kita. Orang-orang hak buat ibadat ni, Tuhan wih benar baik kepada dia. Kadang-kadang benda baik tu kita tengok mula-mula tu nampak tak molek. Tapi kita sobah supaya kita ngaji hafiz. Ngaji mula-mula tak pandai Quran. Ustaz Ahmad dah anak baca Quran ni. Nak ngapa Quran ke mana 30 juz. Ada cara dia. Mungkin ngaji ikhra. Ikhra 1, ikhra 2, ikhra 3 sampai ikhra 6 dulu. We kena huruf, we kena baris. Nah, lepas tu, nah baca we boleh dulu. Sudah baca boleh dah. Baru ngapa. Ya ada cara dia.
Mula-mula tu kita susah. Tapi apabila kita ngapa Quran cukup 30 juz, ambil syahadah dah, ngaji pula alim, kita rasa mujur. Apabila kita sudah ngaji, apabila kita ngapa Quran 30 juz dah. Ha ni kita rasa punya. Hari ni kita susah ha. Nak kena ngapa, kena ngaji, kena susah. Tapi lepas pada ni kita rasa mujur. Mujur aku sobat hari tu. Aku duduk atas nak lari dah. Nak kelik dah. Nak sengaja dah. Tapi aku sobat aku. Akhirnya jaya. Pasal satu-satu orang nak jaya dalam ngaji Hafiz. Satu-satu orang nak jaya dalam ngaji agama ni. Okay? Bukan dia seni. Susahlah kerja. Nah kalau kita tanya tu guru kita. Ataupun siapa kita tahu kita dia jaya dalam ngaji weh. Ha, kita tanya tu dia mengaji masa dulu ke susah dah. Oh ya raya habis. Habis ramak. Ha susah gitu susah gini. Ha sebab kita nak jumpa hari ni. Kadang-kadang kita nampak sang kita selik. Eh aku nak selik juga. Ha ingat. Nampak sang kita hari tu. Nah gitu gini kita pun nak turut atik. Kita sabar kita. Oh. Sebab ini kejayaan hak kita. Kuam samrik hak kita. Nah. Abang ingat ada satu kalau kita buat ibadat kita betul sungguh-sungguh kerana Allah ni ke ya Tuhan tolong kita. Walaupun Tuhan nak uji ya Tuhan uji style ya. Tuhan nak test kita, Tuhan nak tengok kita. Lepas dia tu Tuhan nak wirawan hak besar kepada kita. Super dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seorang soleh. Ya ni orang juruh. Ya orang juruh, patut Tuhan uji ya sikit dan saya rasa kata cerita ini ni ramai fak kita semua di sini pun ataupun nah duk demoh duk tengok lesok pun kita dengar beberapa kali dan banyak kali dah iaitu satu orang soleh dia ni seorang juruh orang atas. Nah dia juruh. Dia buat amal ibadat banyak, ya orang juruh lah. Ya orang muda. Ya jalan ke satu sungai. Dia jalan ke satu air. Nah, lepas tu dia jumpa dengan nah, satu watopoh tu, okay? Lepas tu dia makin dengan tak mikir kata watopoh ni bukan hak ia. Dia nampak ya kalau kena kita ni, okay? Nah, tak ada duk kira dah. Entah, dia melahuk ke eh. Muka lalu ke air, tak sabar nak cara dah. Tapi orang soleh ni, okay? Dia makin. Nah, berapa mulut ya dia makin. Tak ada habis sutik watopoh tu lagi. Ingat atanya watopoh aku makin bukan hak ku ni. Walima ada sungai harta walima. Walima hak aku makan ni ke bukan hak aku. Patu walima ni je kena ada pohon bukan ya mari ku air tu. Ha subang fak kita mari ku mak apa buruk mak kita lah ke bukan ke wahnyo. Eh kena ada pohon ni. Bukan ya tumbuh bukan ya ada diri ni. Kena cari pohon dulu. Kalau tak ada tuai tak apa, takut ada tuai aku pohon orang. Makan tak minta izin, makan benda haram masa neraka ni. Belah sute bang. Belah sikit bang. Eh tak boleh. Takut tu he. Ya jalan-jalan-jalan jumpa dengan satu kebun. Banyak pohon lima kebun tu. Paya apa ada satu pohon kayu, pohon lima tu ke. Dah dia tu tubik ke air sungai. Lepas tu dia tengok. Ah, buah aku makan ni main ke kebun ni dah. Ha? Ah, minta maaf. Minta halal kot tu kebun dulu. Wacik oh wacik. Ada tu kebun orang. Duduk nyaku. Duduk nah. Jaga kebun lah. Tuai kebun tu. Gapo awe? Gapo orang muda? Gapo awe? Ni pakcik duduk sini. Gapo? Pakcik, saya ni ke nak mari jumpa dengan tuai kebun ni. Ah, saya dah tuai kebun. Ada gapo? Gini, malak saya tu nah duduk ke tepi air sungai tu nampak walima sute ni ke. Lepas tu ama maki dia. Dia ingat. Kata bukan hak amu. Lepas tu ama carilah tuai walima ni nak minta halal. Bapak cik tu kata, mari mikirlah hati kata, kalau kena kita sute, lepas tu jatuhlah air ke iya lah orang sute. Ya. Tak mikirlah, tapi bapak cik tu ingat atau orang yang budak ni, ke orang molek. Nah, walaupun, nah buah ni, kena, ya nak ya jatuhlah air, lepas tu, ya turut air ke apa kelo dah hau. Ya pergi puluh kelo, kau katakanlah apa kelo, kena orang lain tu bakal tahu-tahu gitu ikut iya dah. Ingat atau tu ya dekah tu bukan atau nak nah anak-anak kira sute ni ya atau ke air ni tapi orang muda ni ke ya jalan mari apa ke elok tahu untuk nak cari minta halal di atas buah hak dia makan gini ya pak cik ni kata eh budak ni orang baik ni orang takwa ni orang juruh ni nah nak test tengok dulu
Hei orang muda, gini. Mengakil tu pohon pakcik. Wahak mari pada pohon pakcik dah. Tapi pakcik tak halal ke mung eh. Pakcik tak minta maaf ke mung. Sehingga mung hija. Nah, jaga wah lima pakcik dulu 12 tahun. 10 tahun. Kalau mung tak hija sini, aku dah maaf ke mung. Oh, orang muda tu takutlah mung kemakan benar. Dia kalau pakcik dah maaf. Tapi syarat nak maaf, kena hija kebun ni 10 tahun. Ah, kalau gitu, nah bakal bunuh pakcik tu kalau dah. Kena orang muda ni? Oh, tak apa. Pakcik, amal nak kerja sini pula tahan. Orang muda tu kerja. Kerja. Buat cukup pula tahan ke? Pakcik marilah tengok. Guana weh, orang muda weh. Guana weh, kerja. Alhamdulillah, tak apa. Nah, lepas tu, ni. Walimah pakcik ni ke? Hak mana mani, hak mana tawa, hak mana masing tak ni? Eh, pakcik. Amal minta maaf. Amal tak tahu pakcik tu. Rena mu tak tahu mu kerja sini pula tahun dah. Amu kerja ya pakcik dah akhir. Amu dah akhir mesti habuk dah aku kata. Pohon mana manis, pohon mana tawa, pohon mana masa. Dah tahu. Pakcik kejuk. La ilaha illallah orang ni betul sungguh. Aku suruh kerja sungguh dah akhir mesti habuk. Pula tahun. Haa pakcik oh lah. Eh tak boleh dah. Juru sangat-sangat ni budak ni. Gana-gana kena ambil wakna tu. Ah, nah kena ambil wakna tu. Kalau kita mungkin nak cari tok tua, cari kok walimau ke. Ada. Nah, ah siaplah. Jadi pocik dah nak baik no. Gini awe. Awe nah kerja ngah buat cik pula dah hari dah. Tapi buat cik ada sekarang sutai dah. Kalau awe sanggup hak ni, hak sutai ni, buat cik nak maaf ke awal, awal boleh lah, tak apalah. Awal makan sutik, pahangkan dah habis ni. Makan kerak je. Tapi yang takut kau tu lagi budak ni. Orang muda ni, subhanallah. Akhir sekali, buat cik kata gini awal. Mung kena nikah dengan anak buat cik hak tino. Kena nikah dengan anak buat cik. Lepas tu, anak buat cik gini awal. Oh. Mata buta, linga tuli, kaki tak ada, tangan tak ada. Bocik royak kepada orang yatir tu, budak yatir tu. Nah, hak juruh tu. Okey ke bawah bola ni. Tak ada tangan, tak ada kaki, linga pun. Nah, tak dengar mata pun buta. Eh, tapi ya takut kau tu, he. Tak apa, bocik. Kalau ama nikah dengan anak tina bocik, hak mata buta, hak linga tuli, hak kaki kudung, hak tangan kudung. Bocik maaf ke ama? Ya, aku maaf ke umum, he, weh. Kalau mau nikah dengan anak wajib tina sekarang ni, aku maaf be. Orang atas tu tak apa kalau kena kita. Nah, kena kita nak nikah tak? Tina mata buta, linga tuli, pada warning dia dah. Tangan pun kudung, kaki pun kudung. Tapi orang atas tu dia, nah, nikah. Nikah dengan anak wajib tu, akad nikah. Akad nikah ke apa semua, orang tina tu dah tengok lagi. Lepas tu, abah yang kata kan, awe, anak wakcik hak tina duk tunggu dalam bilik dah. Menikah dengan awak ni, menikah dulu. Nikah kawan semua, apa mungkin tengok lah bini mu. Dalam dua sudah nikah kawan semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak masuk bilik. Lepas tu bilik anak ayah ni, bini ama ni, duduk bilik tu. Hak yang tamu tu. Ha, gigi. Gigi masuk, jumpa dengan bini mu, mungkin menikah dah. Kena pergi jumpa dengan bini. Duk dapat bilik analing eh. Karek eh. Muka duk rasa tengok anak pocik. Muka duk kerja ke kebong dah hari muka cik ni. Dah tahu anak pocik ni. Tapi dengar-dengar pocik royak. Linga tuli. Mata buta. Kaki tak ada. Tangan kudung. Kaki kudung. Eh, guana ni. Wih salat. Assalamualaikum. Depan bitu bilik. Bukan bitu rumah, bitu bilik. Nak masuk lah. Nak wis salam, nak buka pintu, bunyi awak salam. Waalaikumsalam. Kejut. Lari tu bek. Pakcik kata, "Rena weh, hey, nak gimana?" Amo tukar pakcik tu, tukar bilik. Kenapa nama kata tukar bilik? Bini amo ni gayo. Nah, mulut tak leh kecek ya bisu ke. Ah, bilik tu dah pakcik kata, "Mu buka lagi, mu tengok lagi." Dok lagi bunyi suara saja mau lari dah.
Hari dah. Takut silap milik kena bini buat cik ayah lah. Nah, ah tu dia kita bang nak pergi minta anak orang kita nak tengok atik. Nah, ada-ada jalan-jalan nak pergi minta rumah Tina ni. Tak saya ingat pergi Tina tu tapi bunyi atas Tina ni yang ingat jalan-jalan pak nampak duduk nah jemaah baju depan rumah. Ah kita pun masuk jumpa dengan nah buat cik lah dalam rumah tu. Eh yang ingat duduk apa ni jemaah baju depan rumah tu. Nah yang ingat kita pun nak nak tu hai buat cik tu. Buat cik atas malak pun tu bini ku. Bini buat cik ayah. Nah. Lepas tu masuk. Nah, wisalai rok dua. Lepas tu bunyi. Nah, moga umum main dulu ni. Kaya bukan musim mimpi ni. Bunyi supaya ada orang duduk jalan mari di situ. Bunyi kerak, kerak, kerak. Eh, so, orang tina jalan ni. Lari pula dia. Nah, takut silap bilik. Wajib temu nak pergi mana weh. Silap bilik pula wajib tu. Amor dengar suara orang tina jalan mari di situ tempat amor nak buka. Takut. Bocik kata, hei, mu tengok lagi. Mu buka lagi, dok lagi. Eh, mu pergi buka dulu pintu. Hak dalam orang tina dalam tu. Bini mu lah. Anak bocik seorang ni je. Akhir sekali, buka wisalai, buka pintu. Nah, mata tu tengok. Kepada satu orang tina tu. Ambil yang rata pala sampai kaki. Ada mata, ada linga. Ada tangan, ada kaki. Tua tu cukup so dan comel. Tino tu kejut pula orang atas ni lari cuba tu ada rumah lah pakcik tak ada nak amat nak pergi lah lagi nak tunggu ada weh nak gimana weh weh nak gimana dalam bilik tu tak ada anak wakcik tu gapo mu napa mu nak buat biar amu napa orang tino dalam bilik tu ada mata ada linga lepas tu tangan pun ada kaki pun ada anak wakcik. Mata tu buta, linga tuli. Nah, mulut bisu, kaki tangan tak ada. Tapi anak wacik tak ada lah tu ada orang cukup. Orang mata pun ada, linga pun ada. Nah, apa mulut, kaki tangan ada wacik kata siapa. Tu anak wacik dah. Hak wacik nikah dengan mu, tina tu dah. Hak aku nikah dengan mu, okay? Abah nikah dengan mu, okay? Orang tina dalam bilik tu dah. Tina lebih tu bilik tu ke mana moga wacik kata tak ada tangan ada kaki gini ha apa cik nak aku umur eh anak tina wacik ni ke hak wacik kata nah dia bisu ke tak boleh kecek ke sebab mulut dia ni ke tak kecek haure tak kecek ngopak tak kecek benar tak molek hak wacik rakyat katanya linga dia tuli sebab linga dia tak dengar ke kecek benar tak molek. Pakcik kata mata dia buta sebab mata dia tak tengok kepada benda tak molek. Pakcik kata kaki dia hari tu tak ada sebab kaki dia tak ada guna pergi jalan tempat tak molek. Pakcik raya kata tangan dia tak ada sebab tangan dia tak biasa guna untuk pergi benda tak molek. Jadi anak wakcik ni ke molek alhamdulillah. Sebab pakcik jaga dia sungguh maka pakcik nak pergi kepada mu. Mu nikah dengan anak wakcik seorang ni dah. Boleh orang juruh. Sebab orang atas ni orang juruh. Maka Tuhan balas kepada dia. Orang tina hak juruh juga. Allahu Akbar. So kita semua mama pun. Kita buat baik apa kepada Tuhan. Tuhan benar baik kepada kita. Ni so kita semua ngaji hafiz ngaji molek. Ta'at kepada ustaz. Ta'at kepada mabah kita. Ta'at kepada guru. Orang ni jaya dalam ngaji. Orang ni selamat besar esok. Jaya dalam hijab eh. Dan kita mabah duduk rumah. Kita semua penutup pun dengar. Malam ni kita duduk dengar ni ke. Kita khairat. Kita sedekah. Kita buat amal ibadat ni ke. Tuhan akan balas kepada kita benar-benar. Okay, kita sedekah malam ni. Satu kot, dua kot, tiga kot. Tuhan balas kepada kita. Tuhan balas. Tuhan balas benar baik. Tuhan balas benar baik. Kita khairat pada malam ni. Kita niat nak apa? Niat nak apa? Nak sehat. Tuhan beri sehat. Kita doa dengar Tuhan dari sedekah kita niat nak wi umat panjang Tuhan wi umat panjang wi anak kita berjaya wi kita dapat rezeki luas rezeki banyak Tuhan akan bagi kepada kita. Nah maka ibu bapa dan kau semua saya nak ajak kita semua duk dengar ke pakat khairat dekah laka pada malam ni. Maka itulah di antara nah apa ni muzakarah saya pada malam ni ruangan yang dua bagi saya dan kita nak wik kepada ayah mak kita lagi dan kepada bapa kali kita yang terakhir lagi. Nah maka fak kita semua mana masuk mari dah kita bakat tolong kot lah kot celaka dan bakat khairat laka ni fak kita semua
Nah, pakak kharak laka insyaAllah. Maka kita nak wik kepada babak yang kita pula. Kalau ada salah dan silap ke mana oleh ucapan saya tu, saya mohon minta maaf ke akhir sekali dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengar tausiah dan tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Ali Ding yang banyak boleh mengambilkan pelajaran, sama ada di dalam cerita yang disebutkan oleh Ustaz Sani berkenaan dengan seorang yang hatinya betul, hati jujur, ikhlas dan tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali dengan diujikan oleh Allah lah hakikatnya, dia dapat perkara yang paling-paling istimewa, iaitu dapat isteri yang salihah. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara dan juga saudari sedang penutung yang mana ikuti bersama dengan kita. Kalau kita mengikut daripada kita mula tadi, lebih kurang sekarang lah ni sejak 50 minit lebih dah, dekat-dekat 2 jam dah. Kesian tengok ke adik-adik kita pun mata hawa-hawa lali dah dah. Ngatuk dah. Tapi walau bagaimana pun dah, moga-moga dengan adik kita usaha pakai asyik ke weh. Lah tak akan sih. Dah sungguh akan sih. Maksialah kat adik kita nyanyo dah, ibu-ibu, ayah-ayah di semua sedang penonton weh, adik kita dah akan nasi dekat dengan 2 jam. Masya-Allah. Kalau ngikut gak kat ngaku 10 tengah lebih harap. Apa dek sabar sutat? Kepada sedang penutup sekali lagi dah, minta lah dengan besar-besar hati malam ni, dan pakaklah bantu. Semua kita bantu seperti mana yang disebutkan oleh ustaz kita tadi dan Bapak Kari. Tidak klik kepada orang lain, klik kepada kita lah. Cuma berbentuk pahala. Di dunia lah ni, kita nak buat guna beli beras, beli nasi, beli barang pakar, barang minum, keperluan hidup, kita guna duit. Akhirat, pahala tu duit kita. Akhirat sana pahala. Misal akhirat ni bukan makna nanti 200 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Setagi kita mati, itulah akhirat. Makna dekat. Akhirat ni dekat bagi kita. Jangan kita biar kata bila sebut akhirat, jauh lagi. Makna 1000 tahun lagi, beratus tahun lagi, nak berlaku kiamat dulu, hancur langit, bumi. Tidak. Bila sebut akhirat adalah mati tu. Sabit di dalam suatu hadis Nabi kata, al-mautu qiyamah. Mati tu kiamat dah. Faman mata faqad qamat qiyamatu. Mana-mana orang hak bila mati, dimatikan oleh Allah, maka bagi orang tu dikira kata kiamat dah. Bila kiamat, apa yang dia berhajat? Betullah dia berhajat kepada keperluan. Supun dengan kita hidup di dunia, kita nak kepada keperluan. Nak kepada makan, pakar. Nak kepada kegunaan. Kalau nak mutu kereta, nak pergi ke situ, sini, dekat, mudah pergi mari. Itu pun keperluan. Demikianlah juga ayah, ibu, saudara dan juga saudari sedang penutung, sedang pendengar semua. Bila kita masuk di alam kubur, di situ kita nak kepada bantuan perluan. Maka keperluan sini kita buat dah. Macam mana maya, hak kita duduk semaya sokmo. Hak kita duduk semaya sokmo itulah menyubahkan jadi pahala. Pahala itulah duit hak kita nak pakai. Nak beli nasi, nak beli kain selimut, kain bulu, nak beli pakaian, nak beli kegunaan di sana. Demikianlah juga malam ni duit sekut dua. Puluh, dua puluh, beratus ataupun sampai beribu. Lebih kurang lah. Yang kita pakak salu, pakak derma, infak untuk menjadikan hafiz kita ni selesai seriak. Sikit sebanyak yang kita bubuh, itulah ubah menjadi pahala-pahala itulah. Siap dah duk cedek nanti-nanti waktu mana kita kembali kepada Allah. Jadi terima kasihlah banyak-banyak kepada ayah, ibu, sedang penutung, sedang pendengar daripada mana-mana saja yang ikuti sama malam ni. Terima kasih orang mana pakak duk bagi, pakak duk derma khairat, pakak duk tolong hafiz kita di sini. Dan kepada saudara kita sebelah Malaysia, mereka itu tak ada bank Malaysia. Nah, itu saudara kita sebelah Malaysia. Sama ramai ni ada ikut dalam page saya, Abang Mak Airport. Dah Kak Maria dan Kak Husniah. Ni saudara kita sebelah Malaysia. Dia kalau ada account bank Malaysia yang masuk dah ni. Tapi oleh kerana tidak ada account bank, nak masuk tak boleh.
Kalau nak masuk tak boleh, nak bersama dengan kita tak boleh atas bentuk bantuan saudara kita sebelah Malaysia, saya memohonlah dengan besar-besar hati, pakatlah kita doa. Doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang maha kuasa. Engkau adalah huwar razak, boleh beri rezeki. Kau rezekilah kepada adik-adik hafiz di sini, ustaz-ustaz di sini, supaya dia dapat hasilah pungutan derma khairat yang sangat-sangat banyak untuk jadikan hafiz sini sempurna. Adik-adik pelajar kita di sini tidur, makan, minum dengan selesa. Dah, doalah kepada kami kita di sini. Doa kepada kami di sini. Ha, memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala bagi kemudahan. Tuhan bagi sempurna hajat dah. Kalau mengikut hak kita tanya ustaz kita tadi, pakak duk masuk sikit-sikit sore, jemlah lebih kurang 10,000 lebih tadi lah. Sekarang tak tahulah berapa lebih kurang ustaz kita. Ah, lebih kurang lah. Sampai 15. 18. Alhamdulillah. Nak lagi. Nak lagi banyak lah. Nak pakai banyak. Kalau mengikut hak ustaz duk tak target tu, 300,000. Kita tanya necah ni 300,000. Baru siap sedesar dengan mozek, dengan langit, dengan pitu tu 300,000. Tapi bos koda nak boleh duduk, boleh pakai, boleh guna, ustaz kata 100,000 dulu tu boleh dah lah. Adik-adik kita wak pakai, wak guna, wak duduk boleh-boleh. Walaupun tak sepenuhnya lagi. Maka bagi pihak kami di sini dah, dengan besar-besar hatilah, memohon dengan besar-besar hati, semoga Allah Ta'ala bagi kemudahan bagi semua saudara-saudari kita di luar sana, pakak duk bagi derma khairat malam ni, Allah membalas kepada kita hak berbentuk pahala suku, berbentuk balas di dunia selalu suku. Hak pahala cerak dah. Hak pahala tu Allah kata kan. Tuhan kata masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Allah buat perumpamaan orang yang infak derma guna duit dia ni pada jalan Allah setiap mana malam ni. Malam ni walaupun kita kata paling tak ada, paling kurang 20 kok duit kita ada. Paling kurang tu, paling kurang. Bagi orang Allah Ta'ala bagi rezeki melipah ruah, Tuhan bagi rezeki kita mewah, tak kira 20 kok juga. Paling tak ada, paling kurang 1,000 ataupun 500. Banyak sikit kerana Tuhan kaya kepada kita lebih pada orang lain. Hak wak mutu cole duk turun nak boleh wi 100 tak kira kita 100 juga. Hak tu hawi pakai kereta bank. Hak tu hawi diri dia laku sampai berjuta. Ha, wi ada lebih sikit pada orang lain. Moga Tuhan beri lebih dah pada kita. Ha, wi sampai ke 100 ke beribu ke. Walba kita nak syukur nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita melipah ruah. Jadi terima kasih banyak-banyak pihak adik-adik kita di sini, ustaz sini, memohon doa kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala balas kau yang paling baik. Moga rezeki sehat tubuh badan kita, panjang lagi umur di dalam melakukan taat, dan Allah melipatkan ganda apa saja yang kita lakukan pada malam ini. InsyaAllah setagi kita akan dermo khairat dengan secara berjamaah sekali deh. Karena lama dah tak buat, malam ini insyaAllah kita akan buat sekali. Lah hanoi, iaitu kita pakak dermo sekali. Saat ni masing-masing dermo ni, hak tu masuk 20, hak ni 100, hak ni 50, hak tu 500, hak ni 1,000 katakanlah. Hak ni yang kedua. Katakanlah hak beri dah pun boleh beri pula. Hak tak beri lagi boleh tunggu. Kita akan derma khairat dengan secara jemaah. Semaya ada jemaah. Makan ada pasang jemaah. Demikianlah malam ni kita buat khairat jemaah. Balas mana khairat jemaah? Kita akan bubuh akaun bank sekali. Kita akan berdoa belum daripada kata. Belum daripada kita nak tekeh. Panggil apa? Tekek okey. Tekek mana? Jinyan kata kita tu. Kita akan berdoa sikit sebanyak, supaya Allah Ta'ala bagi sempurnalah segala hajat kita, apa-apa hak kita hajat. Niat di situ, dan kita tekek kalau secara jumlah masuk. Lalu tu, apa kari nak oyak melik banci ni? Melik banci dah. Alhamdulillah sekali lagi dah kepada penonton-penonton. Bagi 2-3 cong pada malam ini. Nah, marilah kita bersama-sama di atas kita mencarikan kelabu dan kita mari bersama-sama menutup dicari daripada kuutung ini. Mana kata
kehidupan kita mari dunia ni Allah Ta'ala buat persiapan. Nah, kita ni sepas saya kan nak mari duduk sini ni Allah Ta'ala cedek siap. Allah Ta'ala wi mata, wi kaki, wi tangi. Nah, dengan makna kita tak ada kena usaha. Ada kena usaha cari kaki, tak ada kena usaha cari mata, tak ada usaha cari telinga, dah. Allah Ta'ala buat persiapan siap. Tetapi untuk kita nak kembali ke rahmatillah, untuk kita nak klik pula ni, hak ni ni Allah Ta'ala tak cedek. Mu kena cedek sedih sebab we belaka dah. We dengan harta kekayaan, we dengan gang, we dengan umur, we dengan ilmu pengetahuan. Maka kita nak Allah Ta'ala cedek tak boleh lah. Kita kena cedek. Habis tu, sekok dua kok kita, terkadang kita wasa kata sisi kita tak ada harga, harga mana. Nah, amun doi asuk mo dah kata duit jatuh 10 kok. Nah, mata tak belalak orang lah ni. Ya. Kata hai duit ku jatuh 10 kok. Ada kata sehari sampai gelap apa cerah dak. Tidur je negara. Je negara dak weh. Duit jatuh 10 kok dia tidur je negara dak. Dia tidur je negara dak. Negara deh. 10 kok. Tapi 1000 kok je negara dak. Tak je negara. No ayat gapo kata 10 kok 20 kok sekarang terkadang kita berasa kebiasaan yang mai deh. Tetapi walaupun sisi kita rasa harga tamada, rasa harga tu kebiasa eh, tapi Allah Ta'ala kira weh, nilai sisi Allah Ta'ala nak 10 kok pun Allah Ta'ala nak. Sampai tu hak saning kita beri dah 100 kok, nah 200 kok, 500 kok sore, maka rok ni ni kita nak ambil amalan dika kata untuk nak jadi jemaah, nak jadi orang panggil yang mana Nabi katanya alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ta'ala 'alal jama'ati, lazim di atas kamu berjemaah oleh kerana dalam bentuk jemaah tu ada pertolongan daripada Allah. Maka harap-harap pe kita pakat derma khairat sekali lagi weh. Nah, walaupun sikit pun tak apa, sekok pun tak apa, 20 kok pun tak apa, 100 kok pun comel. Kenapa? Untuk nama kita aduk pada garis berjemaah. Baik, nah kita nak mula rem. Ada panggil on pesen berjemaah sekali oleh kerana nah saya dengan ayah mai pun walaupun kita boleh mari tazkirah dah, walaupun kita boleh mari muzakarah dah, tetapi dengan rasa kita katanya terkadang Allah Ta'ala wi nyawa kepada kita wi sihat. Nah, kesetengah orang tak Allah Ta'ala wi demam, wi sakit, wi uzur, wi gapo, tapi kepada kita ni Allah Ta'ala dak wi sihat lagi ya mai. Maka malam ni sebagaimana kita nak terima kasih kepada Allah, nak syukur tetap nikmat, marilah kita bersama-sama kita ambil duit kita yang ada dalam net bank kita sikit sebanyak apa ikutlah. Nah, untuk kita dermaan khairat jadi jariah nah kepada madrasah Darul Mustaqim kita di Penarik kita deh. Baik, kita nak pergi kepada yang pertama sebab amoi asmalah, kita pergi kepada Mairik dan kita pergi pada net hok kita lo bank kita. Kita dok le tanakan penama kita masuk gilah supaya kita ambil dah tanakan kita, kita dok le tanakan akhirat deh. Lepas tu sudah pada tu pak tu weh. Ah, kok mano hok kawin ni geno mai bek ni. Rahat. Allah, pelak-pelak. Semua-semua tak sama hari. Nah. Oh, ya pelak-pelak mari. Oh, ya update pula dah. Allah, kita dah ada sikit ingat ada. Baik. Nah, sudah pada tu yang mai nak cara amo tak nampak guna akan juga. Alhamdulillah, tengok dah kita tengok mailik banci dulu. Kita nak pakai banci, mailik banci. Kita masuk di dalam nak tanakan. Lepas tu lek tanakan dulu, lek tanakan, tanakan kerung thai. Tanakan kerung thai. Kerung thai, kerung thai. Neh. Mailik banci ni kita nak baca takut-takut orang hok besing waso tak ya tak boleh tengok naco. Okey, masuk app ni. Mailik banci 7 ne 3 0 9 ne 9 7 8 3 Neh. Kali lagi 7 6 3 ya 0 9 6 ya 9 7 8 3 Nama bagi tanakan lah, cik banci Nai Mustaqim Cik Muda. Ah, tak tua dah ustaz kita ni, bakal muda pun. Tanakan kurung thai dah. Lepas tu bubuh lah jumlah modal, jumlah duit lah bubuh. Yod ngen tu, kita nak bubuh 100, 200, 50, paling tak ada paling kurang 10 kok pun kita masuk juga.
dan niatlah lillahi ta'ala. Apa hajat kita, niatlah. Ya Allah, murah rezeki. Ya Allah, sehatlah aku. Ya Allah, panjang lagi umur supaya aku boleh melakukan banyak lagi amal ibadat. Ya Allah, pahala yang kuderma malam ni, khairan malam ni, sapalah kepada ayah ibuku hak dah meninggal. Mulah tokku, mulah nyeku. Kepada siapa-siapa pun hak kita boleh hadiah pahala, niat baik-baik. InsyaAllah. Jadi, setagi bawa kita lepas pada derma khairat, kita nak abu kahirin kita berdoa sebagai menutup majlis. Ha. Pada ni, niat yang mulai bulat lillahi ta'ala, apa hajat kita, apa yang kita nak besar-besar hajat kepada Allah, niat mulai dah, ikhlas hati kerana Allah. Satu, dua, tiga, kita tekir bersama, jemaah. Satu, dua, tiga. Masuk dah tu. Allah. Alhamdulillah. Dah. Madia lepas dah ni sebagai menutup majlis dah. Terima kasih semua atas semua yang mana bersama dengan kita malam ni, sama ada bersama dengan atas kirah, sama berdoa, sama pakat derma khairat tolong adik-adik kita di sini dan pihak Ustaz Mustaqim dan adik-adik pelajar kita pun. Semua terima kasih kepada semua sedang penutung, semua hak pakat derma khairat infak pada malam ni. Moga-moga Allah Ta'ala bagi semua sehat wal afiah, selamat dan sempurna hajat. Dan kita akan beri pada Baba Karim kita sebagaimana doa penutup. Terima kasih semua dan minta maaf ada salah silap, terkasar bahasa yang amba ucap malam ni. Jumpa juga Abu Karim dan Ustaz Ali Din, kalau ada salah silap minta maaf banyak-banyak. Dan akhir kali dengan lafaz beliau, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali kita amba ucap terima kasih kepada penonton-penonton pek lah mana kata. Nah, kalau saya sekadar ayah main, sekadar Ali Din, kalau kita tiga orang, nah kita berasa kata kita alih kerja patangan ni. Jadi alhamdulillah kita kena berasa mujur, berasa gembira. Ha, daripada Allah Ta'ala pilih juga kita sore. Nah, tanda kata duit yang Allah Ta'ala bagi kita ni Allah Ta'ala nak lagi. Nah, ya kita takutnya Allah Ta'ala wi harta kepada kita, wi rezeki kepada kita, tapi Allah Ta'ala tak sihat kita. Balah mana? Tak ada capak taufik hidayah berasa nak beri, tak suasa nak berasa nak kerok. Itu tanda kata Allah Ta'ala tak sihat harta kita. Habis itu apabila kita ada harta dah, tapi kita tak boleh bantu ugamo. Nah, tak boleh beri kepada ugamo, kita nak banyak ucap istighfar tu. Istighfar wi banyak oleh kerana gena ni harta ku cema apa. Harta ku tak molek apa. Boleh gena Allah Ta'ala tak sihat. Nah, habis itu kita kena fikir tu. Lepas tu, berdoa penting sekalinya. Semoga-moga Allah Ta'ala mengekali kita-kita hidup alah ni. Balah mana? We kita boleh tolong semua apabila ugama berhajat nak kepada kita. Walaupun sikit sekalipun. Minta maaf kepada semua. Jangan jemu, jangan kalih. Oleh kerana saya bertiga ni terkadang. Nah, kena duduk kerja pasal ni. Nah, kena duduk buat balah ni ni. Sebagaimana tolong bantu. Nah, tolong bantu sikit sebanyak. Kita tak ada kena gaus mendah. Kita tak kena mari do apa ni aku batu aku pasir, cuma ke kita bagi modal ini adalah Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk nawi kita kerja dengan jalan kemudahan. Maka harap semua tu, maka malam esok pun punya ada setempat lagi yang mai deh bunyi kata ada setempat lagi yang kita kena ada balah ni dah. Maka kita azal lah. Hari mana ada balah ni, hari itulah aku nak buat. Walaupun kita boleh buat sekadar kemampuan kita sekali. InsyaAllah kita buat sikit. Tapi Allah Ta'ala bagi banyak kepada kita. We yakin sudah dah. Ha, auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قصيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع أرواح لقلوبنا وأبدادنا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله.